ini sudah viral. Akhirnya kemudian polisi melakukan penjagaan dengan mobil ETLE. Perlu nggak sih sebenarnya sanksi pidana untuk pemotor ataupun juga kendaraan yang melawan arah? Ya, menurut saya penegakan hukum ini harus tegas, harus jelas, nggak pandang bulu ya. Orang yang melanggar itu adalah orang yang melawan hukum. Ketika mereka berpikir sebaliknya demi egonya, harusnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena membahayakan. Kalau kita lihat kondisi kecelakaan di Indonesia, itu mana yang lemah itu dianggap korban. Nah, kalau kejadian kemarin kecelakaan itu kan ada satu truk melawan 7 motor. Berarti yang melanggar kira-kira ada 7 motor kan? Nah, tapi mereka bukan korban, mereka adalah pelaku kejahatan menurut saya. Orang yang melanggar itu dan yang mengumpulkan massa sudah tidak punya malu. Sip. Ya, tahan. Merah. Tahan, Pak. Garis. Penalti lewatin. Kacau nih. Obos lu. Stop lawan arah. Tahu apa lu? Gak ada buru-buru lu. Itu udah ditutup batu lu. Otak lu naik ke trotoar begini. Ngapain tuh? Udah ditutup lu pakai ban. Udah kita bikin. Kita suruh muter yang ada nih. Gak suka. Gua lebih gak suka nih jalanan gua. Jalan kaki nih, bukan tempat motor. Bodoh amat lu, konten kayak enggak. Bang, lu egois banget nih pada jalan di jalan yang bener. Lu di trotoar buat jalan kaki. Ya bener aja. Aduh, plat merah lagi. Si contoh, Pak. Iya. Gimana? Warganya enggak mau tertib, petugasnya begitu tuh, plat merah lagi. Pak, wey, sini majuan biar kena kamera. Ngumpet lagi. Ya, iyalah. Hah? Bang, ini orang pada ngantri ya. Lu ngapain lewat trotoar? Egois banget pada. Tuh. Mampus lo, udah main pejalan kaki. Peleng aja. Mundur. Ya, buat jalan kaki. Ya. Oke. Jangan diulangin ya, Pak. Siap. Ya tertib lah tuh, kayak enak sama yang lain. Oh iya. Pada ngantri. Ya. Cakep banget lagi motornya, e-racking mahal nih. Mahal nih motor, Pak, masalahnya. Mahal banget ini, lebih dari berapa juta tahu. Buset dah. Jangan ngebut, Pak, ini trotoar gue jalankan. Nyala roh. Lokonya mati lagi. Mana? Ayo, nggak ada korek lagi, Pak. Ya. Jangan. Ada apa, Bro? Lo trotoar ini, Bang. Trotoar, Bang. Oh iya, pejalan kaki. Pejalan kaki. Ntar, Bang.
kemarin ada yang pecah tuh. Aduh, ya kena mobil ntar malah ribet lagi. Mau gue nyalain rokoknya tadi. Wah. Abang, trotor abang, buat jalan kaki, jangan sorry. Mundur, sono ngantri di belakang, sama yang lain tuh, macet juga. Ya. Belok kiri soalnya. Iya, tapi ini juga pada belok kiri nih. Hah? Ini biasa nih. Wah, oh, orang tolol ya bang. Iya. Aduh, tolol banget dah. Aduh, parah nih, parah. Nah, susah dah. Lah, ribet. Bantu. Eh bang. Bisa bang, jangan diulangin ya bang ya. Ayo bang. Yuk, sip. Ayo, maju. Bang, buat trotoar gue udah kuda-kuda begini nih. Jangan sampai gue kuda-kudain nih. Trotoar buat jalan kaki. Ini yang buat ngantri nih. Jangan egois. Jangan nanggung. Otak emang pada nanggung begini jadinya. Tunulah, mundur. Ini pada ngantri. Hah? Kemarin turun, trotoar pecah gue suruh ganti. Gue fotoin platnya. Gitu. Bener gue fotoin platnya, kalau pecah gue fotoin platnya. Suruh ganti lu 20 juta. Ya, biarin. Nih, tutor nyisain diri sendiri. Lu tahu jangan lewat trotoar. Nyisain diri sendiri. Nah. Gasruk lah ya. Jangan diulangin. Jangan nanggung, otak kan nanggung. Bang, lu bukan plat Jakarta, songong banget lu di Jakarta lo trotoar. Hah? Numpang hidup lu di Jakarta, ngapain lu trotoar lu? Tertib lu. Mari bayar deh, bayar. Yaelah, senyum lagi, Bang. Jangan senyum, mikir. Sorry lagi. Rapetin bang, biar bisa ngelewat dia, rapetin. Aduh mbak, cakep banget mbak, trotoar mbak buat jalan kaki. Nah, mikir. Mbak, aduh saya pegang gak enak nih. Oh apaan? Ini trotoar buat jalan kaki. Oh, iya. Ah kan. Buru-buru maaf. Semua buru-buru kemarin. Tadi ada anaknya mencret buru-buru lihat jalan yang benar. Lah ibu muter, sono yang benar. Lah kagak, biar ibunya nggak ngulangin lagi. Ya, oke. Okay. Udah cakep banget lagi bu. Yalah, mana sih? Nggak. Ayo. Yalah bu. Si perawan bu. Ayo bu. Bapak Ojo, wah elah buru-buru, mana sih trotoar pak buat jalan kaki? Pak, trotoar pak buat jalan kaki. Oke sip, nah ngantri ya pak, biar enak tertib tuh. Tertib dong, tertib. Ojol aja ngerti nih. Dia ngerti pak, trotoar buat jalan kaki noh. Tuh, motor cakep-cakep banget pada ngantri. Sip dah. Cakep pak.
Oke, sip. Ini plat mana ini? Bang, trotoar atau jalan kaki? Sip. Ngantri lo tuh pada ngantri juga pada macet. Lo egois banget pada. Panji. Buset. Pak, trotoar pak buat jalan kaki. Jangan dilangin ya. Jangan nanggung, semua nanggung tuh tuh, kebelet berak malah noh. Pada ngantri. Pak, bang, dia aja nih punya otak bang, bawa mundur. Buat trotoar nih, lo mundur. Ah? Ini buat jalan nih. Tuh, buat jalan kaki tuh. Jalan ini. Tuh mau jalan susah nih dia tuh. Tuh sampai lewat tanah. Dipegangin dong, bantuin belakang. Aduh, ngap. Gimana Pak ya? Seharusnya Bapak mikir di sono di ujung kan buat jalan kaki. Betul. Ngapain saya bantuin? Tolong ya, tolong ya. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Penjara 10 tahun, Pak. Oh iya. Ada undang-undangnya. Sip. Mau penjara 10 tahun. Pegangin dong. Ah, jadi saya bantuin dah. Ya udah. Weh, bacret nih bocah. Gua lagi bantuin. Jangan diulangin apa ya? Jangan diulangin apa ya? Ah, jangan dah. Aduh. Cuy. Pak. Trotoar. Bapak ketawa, saya ketawa nih. Mau ngomong apa nih saya? Ini trotoar Pak, buat jalan kaki. Sorry. Jangan sorry Bapak, mikir sonongan. Maaf sekali ini Pak, sekali ini. Jangan sekali, tadi juga orang sekali-sekali pengen berak malahan tuh. Tadi bilang, "Bang, saya juga mau berak nih." Di situ ngantri, Pak. Kebelet malahan tuh ngantri. Bapak kebelet berak ya? Enggak, tak kebelet berak aja ngantri. Bapak nggak kebelet berak, ngapain lo trotoar? Mundur, Pak. Jangan. Kasian yang lain tuh pada ngantri. Lah, kasian ini mau jalan. Ya, lu mah nyusahin, ntar gasruk. Jatuh. Tuh, kan. Nyusahin. Jadinya motor rusak. Bang, punya otak gak sih bang, naik trotoar gini bang? Lu mundur! Lu mundur! Gak bisa! Mundur! Bisa mundur gak? Lu jangan ngegas nih, aja pada ngantri, egois banget lu! Mundur! Mundur! Kampung gua ini! Mundur! Gak mau gua! Lu mundur! Ini semua capek, aku punya otak. Ya. Semua capek. Bukan lo doang. Paham lo? Lo tahu capek, Pak. Gue juga capek. Tapi kalau dijalanin jangan ngeyel. Ini satu gua. Ini gua marah lah, goblok.